Krisis penyatuan yang dialami Pakatan Pembangkang ketika ini bukti hubungan mereka hanyalah bersifat gabungan sementara sejak dahulu lagi. Bagi Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar, keadaan terkini membuktikan faktor ideologi yang berbeza-beza antara PAS, PKR, DAP tidak mampu berdaya tahan untuk memimpin sebuah negara. Khairi mengulas kenyataan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng bahawa pakatan ketiga-tiga parti berkenaan sudah tidak wujud selepas jawatan kuasa eksekutif pusat CEC DAP menerima usul PAS memutuskan hubungan antara mereka. Akhirnya terbukti bahawa mimpi yang berbeza-beza ini telah memecahkan mereka, sebab apabila tidak ada satu ideologi yang kukuh yang dikongsi bersama, harapan untuk rakyat yang dipikul bersama, maka akhirnya ikatan itu rapuh dan retak yang menanti belah itu sudah pun pecah. Dan hari ini rakyat boleh melihat bahawa apabila kita dihidangkan dengan pilihan yang mana pilihan itu tidak diikat dan dipatri dengan satu pemikiran dan juga satu aspirasi yang dikongsi bersama oleh semua yang terlibat, maka tidak ada daya tahan. Beliau ditemui pada Majlis Penganugerahan Program Penajaan Pendidikan Petronas di Universiti Islam Antarabangsa Gombak, Selangor. Susulan keadaan terkini Pakatan Pembangkang itu, belum ada pihak dari PKR maupun PAS mengeluarkan kenyataan lanjut setakat ini.